Pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 telah dilaksanakan pertandingan final basket Sinlui Hot 2016. Pertandingan pertama adalah pertandingan antara SMPK Santa Maria Surabaya melawan SMPK Yos Sidarso. Pertandingan diawali dengan memanggil satu persatu pemain dan dilanjutkan dengan menyanyikan Indonesia Raya. Para pemain putri dari kedua sekolah berusaha memberikan yang terbaik di lapangan. Semangat mereka berkobar meski pada hari itu langit terlihat mendung. Dan khusus untuk Sanmar, bukan hanya pemain putri yang berapi-api tetapi juga pelatihnya. Setelah melewati 4 kuarter yang melelahkan dan berapi-api, pertandingan berakhir dengan skor akhir Sanmar 38 dan Yos Sidarso 52. Selamat untuk Sanmar yang bermain dengan sportif dan menjadi runner-up pertandingan basket putri Sinlui Hot 2016. Dan sebagai champion untuk pertandingan basket putri Sinlui Hot 2016, selamat untuk SMPK Yos Sidarso Blitar. Nah, kalau udah ada pertandingan para putri tadi siang, sekarang ada pertandingan para putra yang berlangsung sampai malam hari. Tidak kalah seru dengan pertandingan para putri, cuplikan-cuplikan untuk pertandingan antara SMPK Santa Maria melawan SMPK Angelus Kustos dapat kita saksikan berikut ini. Pertandingan berakhir dengan skor Angelus Kustos 70 dan Sanmar 37. Selamat buat kedua tim yang berhasil meraih prestasi di Sinlui Hot 2K16 untuk masing-masing sekolahnya. Ya, jadi gimana perasaanmu setelah habis pertandingan ini? Ya, senang, bangga bisa menang di sini. Padahal kan lawannya juga bagus-bagus di Surabaya. Terus timnya kita juga baru-baru, yang lama dikit. Iya. Jadi kan harus bentuk lagi. Kamu kelas berapa? Kelas 3. Oh, jadi udah memang seniornya ya? Iya. Oke. Okay. Terus ini pertama kalinya kamu ikut Sinlui Hot atau? Enggak, 2 tahun yang lalu pernah ikut. Oh ya, terus tahun lalu kenapa enggak ikut? Tahun lalu ada event lain. Oh, oke, okay, oke. Okay. Terus menurut kamu nih, kunci kemenangan kali ini apa? Bisa kompak satu sama lain, saling percaya sama teman. Terus yang kamu pelajari dari pertandingan ini apa? Pelajari pokoknya harus percaya sama teman. Kalau kita percaya sama teman itu semua pasti bisa. Oke, sip. Terus ada nggak saran atau harapan buat Sinlui Hot kedepannya gimana? Harapannya pokoknya Sinlui Hotnya bisa lebih maju, lebih terkenal di mana-mana, banyak yang ikut di sini. Ya, oke. Okay. Makasih ya Cindy ya. Hai Neville. Hai. Perasaan kamu gimana habis pertandingan ini? Senang. Gitu toh. Iya. Gak ada perasaan lain mungkin atau bangga. kesanmu tentang pertandingan ini? Menyenangkan. Oh oke okay. Oke. Okay. Terus kendala saat latihan ada nggak? Ada. Apa? Cedera. Oke. Okay. Terus kalau misalnya kerja sama temenmu ada masalahnya atau nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang gimana? Tengkar atau? Tengkar. Oke. Okay. Oke, terus ini pertama kalinya kamu ikut Sinlui Hot atau udah pernah dulu? Udah pernah dulu. Sekarang kelas? 8. Oh, kelas 8. Oke, terus menurut kamu kunci kemenangan buat pertandingan kali ini apa? Kerja sama tim. Oke, terus apa yang kamu dapatkan dari pertandingan ini? Latihan untuk meraih juara. Cita-citamu apa sih? Enggak tahu, bisnis. Oke, jadi kamu nggak mendalami basket buat cita-citamu? Nggak. Jadi ini cuma hobi gitu ya? Iya. Hobi, senang. Terus ada nggak saran atau harapan buat Sinlui Hot tahun depan? Enggak ya, udah bagus kok. Udah bagus ya, tahun depan mau ikut lagi nggak? Iya. Oke, sip. Makasih ya Neville, congrats ya.